Suryono itu adalah koordinator dari P3 untuk KIP selama ini. Ya, itu. Jadi itu udah ketahuan lah jawabannya. Gitu yang jelas sebenarnya Pak Mardiono selama ini ya Pak untuk bagaimana mencari koalisi, mencari gitu ya Pak. Nah, iya Pak Mardiono itu posisinya adalah koordinator KIP dari P3 sebagaimana Pak Asman Abnur dari PAN, kalau dari Golkar enggak salah Pak Sekjen sendiri. Gitu. Kalau saya begitu. Ya, gitu. Dan ini ada berarti nggak ada khawatiran ya Pak, mungkin ini karena kisru ini itu jadi pengaruh elektoral P3 itu kedepannya. Kalau apa isunya yang berkembang itu dan kemudian terjadi pecah terbelah segala macam tentu akan mempengaruhi, tetapi insya Allah gitu, kami punya keinginan bahwa ini intinya adalah realokasi dan reorganisasi kepartean saja.